Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasihmu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Oh, sejauh langit dari begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kami mau datang padamu Tuhan, menyerahkan semua kehidupan kami. Kami berseru, kami berseru,
berharap, kami percaya. Kibarala barala basan narala marala marala barala barala basi kidarala baralamu. Haleluya, haleluya, oh, oh, oh. Yesus, kami berseru, kami percaya pertolonganmu, kekuatanmu memenuhi setiap kami, memenuhi setiap kami. Shalom jemaat Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan bersama hal yang paling penting untuk kita bersama-sama memahami serta menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apabila hal ini kita lakukan, tentu akan menolong dan membawa kita kepada keinginan Bapa dalam diri kita untuk menggenapkan dan melaksanakan kehendaknya dan dalam kerajaannya yang kekal. Selama 2 tahun ini, dalam masa-masa yang sulit dan sukar, Tuhan sedang merawat dan membenahi setiap kita, karakter dan sikap hati kita, agar kita semua dapat hidup sebagaimana seharusnya yang Tuhan inginkan. Salah satu sifat atau karakter yang paling utama
di mana Tuhan terus berurusan dengan kita, yaitu sikap rendah hati. Dengan memiliki sikap rendah hati akan memungkinkan segala hal, khususnya terjadinya terobosan dan keberhasilan dapat terjadi. Beberapa hal yang patut kita sadari dan pahami dengan kita memiliki sikap atau karakter rendah hati. Yang pertama, dengan memiliki kerendahan hati membuka pintu relasi dengan Tuhan, karena hanya orang-orang yang memiliki suatu sikap rendah hati yang akan mengalami hubungan yang baik dan intim bersama Tuhan. Yang kedua, dengan memiliki sikap rendah hati memberi jalan berkat Tuhan dialirkan dalam hidup setiap kita. Dengan memiliki sikap rendah hati yang ketiga, kehendak dan rencana Tuhan dapat terwujud dan terlaksana di dalam setiap panggilan hidup kita. Rendah hati adalah kata lain dengan tidak sombong dan tidak memegahkan diri. Hal ini juga yang adalah sifat dari kasih. Sikap rendah hati, sebuah sikap yang bebas dari kesombongan atau arogansi. Ini bukan kelemahan, melainkan keadaan pikiran yang menyenangkan Allah. Karena Allah kita adalah kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kita akan meneladani sikap rendah hati yang dimiliki oleh seorang raja pada zamannya itu, yang dalam permasalahan dan kecemasannya, Tuhan tidak mengambil posisinya sebagai raja, dia adalah Raja Daud. Kerendahan hati dapat sangat membantu kita ketika menghadapi tantangan berupa kesulitan. Sewaktu ada malapetaka, kerendahan hati membuat orang sanggup bertahan serta bertukun dan melanjutkan pelayanannya kepada Allah. Raja Daud mengalami banyak kesulitan. Ia dikejar-kejar sebagai buronan oleh Raja Saul. Tetapi ia tidak pernah mengeluh kepada Allah atau meninggikan dirinya terhadap orang yang diurapi Allah. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-26 ayat yang ke-9 dan yang ke-11 dan juga yang ke-23. Sewaktu Daud berdosa terhadap Allah, yaitu berselingkuh dengan Bathsheba dan ditegur dengan sangat keras oleh Nabi Nathan, Daud segera merendahkan diri di hadapan Allah. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-23. Belakangan juga Daud menghitung jumlah rakyat yang bertentangan dengan kehendak Allah. Setelah menghitung banyak rakyat, berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang pertama dan juga ayat yang ke-10. Meskipun dihukum, Daud tidak disingkirkan dari jabatan sebagai raja. Kerendahan hatinya mempunyai andil besar dalam memperoleh kembali perkenanan Allah. Allah kita adalah Allah yang rendah hati. Dicatat dalam Mazmur pasal yang ke-113 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Di sana melukiskan betapa tinggi dan agungnya Allah dan tanpa bandingannya. Dalam posisinya yang maha kuasa dan maha besar, namun Allah merendahkan diri untuk mengawasi dan memperhatikan ciptaannya. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-113 ayat yang ke-4 dan yang ke-6 sampai yang ke-6 maksud saya, Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Salah satu sifat Allah ialah rendah hati. Hal ini bukanlah karena ia rendah diri atau harus tunduk kepada pihak lain. Tetapi ia rendah hati dalam hal ia memperlihatkan dan menunjukkan belas kasihan dan keibaan hati yang besar terhadap kita yang berdosa
dan yang hina ini. Fakta membuktikan bahwa Ia Tuhan dalam pribadi Yesus Kristus yang berkuasa, mau merendahkan diri, mau berurusan dengan kita sebagai orang berdosa. Dia sendiri datang ke bumi sebagai korban bagi dosa-dosa manusia. Dari Mazmur pasal yang ke-113 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, beberapa hal yang dapat kita tarik dalam kaitannya merendahkan diri. Poin yang pertama, Dia Tuhan Allah yang Maha Besar memberi teladan dan gambaran yang menarik atas kehidupan kita sebagai manusia dapat mencontoh dan mengikutinya dalam sikap kerendahan hati. Poin yang kedua, dengan meneladani sikap dan sifat Allah dalam merendahkan diri sebagai penjelasan bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Artinya, Tuhan sanggup dan dapat mengangkat seseorang dan juga dapat menurunkan yang lainnya. Hal itu karena Allah berkuasa dan berdaulat atas hidup setiap kita. Pada poin yang ketiga, hal lainnya dari Mazmur pasal yang ke-113 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam mengajarkan kepada kita bahwa Dia Allah yang memiliki semua yang ada, baik di bumi maupun di langit, itu miliknya, kepunyaannya, dan penguasanya. Hal itu berarti mengajarkan kepada kita sebagai manusia tidak boleh sombong, angkuh, tamak, egois, lupa diri maupun serakah. Karena sewaktu-waktu yang kita miliki, yang kita punyai akan dapat hilang dan diambilnya dalam sekejap. Rasul Petrus menasihati setiap kita semua. Kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Saya mau berdoa buat setiap kita semua pada saat ini. Dimanapun saudara berada, yakinlah bahwa Tuhan ingin agar setiap kita hidup dapat berkenan di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami memuji dan menyembah Engkau ya Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang besar, Allah yang berkuasa dan Allah yang berdaulat di dalam setiap kehidupan kami. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memiliki segala sesuatunya yang ada di dalam dunia ini. Serta kami pun datang kepadamu Tuhan mengucap syukur oleh karena kesetiaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan, segala sesuatunya. Engkau Allah yang sempurna di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau Allah yang hadir dan melakukan segala perkara di dalam hidup kami. Mendatangkan mujizat keajaiban di dalam kehidupan kami. Engkau adalah pribadi Allah yang kekal. Yang selalu terus ingin membenahi, menata setiap kehidupan kami. Agar kami dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong setiap kami agar dapat hidup di dalam suatu sikap rendah hati di hadapanmu. Dan di hadapan semua orang. Biarlah kami memiliki suatu sikap ini. Dan dapat menolong kami untuk dapat hidup berkenan di hadapan Allah yang kudus. Bapa di dalam sorga hamba-Mu berdoa. Biarlah setiap jemaatmu, setiap umatmu saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang mengawasinya. Yang selalu terus berproses di dalam hidup mereka. Yang terus membentuk karakter di dalam setiap kehidupan jemaatmu. Biarlah jemaat yang mengalami kelimpahan. Jemaat yang mengalami berkat Tuhan. Dan Tuhan mengasihi jemaatmu. Tuhan Engkau ingatkan kepada jemaatmu. Untuk senantiasa selalu memikirkan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Biarlah Tuhan mereka pun memiliki suatu sikap untuk berani berkorban satu dengan yang lain. Bapa di dalam sorga berkati setiap umatmu saat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Matraikan setiap renungan dan doa kami pada saat ini. Terpujilah namamu ya Bapa. Kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa.
Haleluya. Amin. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku. Jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan.